10 pemuda yang kerap berpesta miras digerebek petugas. Barang bukti miras dan 5 senjata tajam jenis badik diamankan petugas. Polisi yang tiba di lokasi langsung menangkap 10 pria yang sedang asik pesta miras di Jalan Batu Raya Manggala, Kota Makassar. Kesepuluh pria yang berprofesi sebagai sopir angkot ini langsung digeledah dan polisi mendapatkan senjata tajam dari salah seorang pelaku. Polisi pun melanjutkan pencarian di sebuah mobil milik salah satu pria dan kembali menemukan 4 buah badik yang berserakan di dalam mobil. Usai mengamankan para tersangka bersama barang bukti 5 badik dan sebuah jerigen berisi minuman tradisional jenis balo, selanjutnya mereka digiring ke Mapolsek Panakukang untuk diamankan. Menurut polisi, penangkapan berkat laporan warga yang resah adanya pesta miras yang dilakukan para sopir angkutan ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.